Wakil Bupati Pati Saiful Arifin memberikan ucapan selamat kepada pengurus baru PBI Kabupaten Pati yang dikukuhkan. Wakil Bupati berharap peranan media di Kabupaten Pati semakin mempertegas komitmen Pemkab Pati yang membangun kemitraan bersama media untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mengakui jika selama ini pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pati tidak lepas dari peranan awak media. Penyebarluasan informasi program pemerintah merupakan salah satu yang perlu ditunjukkan kepada masyarakat. Pada waktu itulah, wartawan sebagai garda terdepan menjadi kunci utama yang mengawali penyebarluasan informasi di lapangan. Iya, jadi memang kan kita sudah sampaikan bahwa tanpa ada wartawan, kita komunikasi yang baik dan pemberitaan yang baik tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi apa-apa yang sudah baik, dia sampaikan dengan baik, tapi kalau memang yang kurang baik, ayo mari kita kritiki bareng-bareng. Tapi itu untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang lain. Gitu. Dengan media yang sekarang ini menurut Pak? Menurut saya sekarang sudah baik, hubungannya sudah sangat harmonis ya. Nah, pelan-pelan kita jaga lagi, kalau baik lebih baik lagi. Bukan baik dengan tanda kutip ada ini ya Pak ya, kepentingan apa-apa, tapi tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pati, pemberitaannya. Kita sudah melakukan hal kerja yang baik, diingatkan dengan harapan Pak Bupati dan Pak Wakil terhadap mari kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan kabupaten yang kita cintai. Itu tujuannya sama-sama. Gitu, Pak. Kita pakai itu Karang Taruna kalau boleh Pak, Lombok di sini. Karang Taruna itu menjadi salah satu organisasi yang memang resmi ya, ada di pemerintahan dan itu legal. Jadi saya menggerakkan kawan-kawan ini supaya bisa berpolitis, berorganisasi dengan baik, positif, dengan positif. Yang sudah mulai berkembang dan maju untuk Karang Taruna di Pati? Sudah mulai, di desa-desa sudah mulai berjalan dengan sendiri, mandiri lagi mereka. Kecamatan sudah berjalan, desa sudah berjalan, pelan-pelan kita perbaiki semuanya itu. Dan itu organisasi kawan-kawan muda ini luar biasa semangatnya. Tinggal kita ada leadernya yang menggerakkan itu. Yang banyak mengarah ke apa Pak kegiatannya? Sosial. Jadi kita kalau memang sosial dan kewirausahaan. Kalau memang Karang Taruna kita bergerak memang sosial ini. Sosial dan kan di bawah juga dinas sosial itu. Jadi Oksanuraja Simang 5 TV melaporkan.